Cara mengukur kemeja jadi, baju jadi. Pertama kita ukur lingkar badan. Dari ujung lengan, ujung ketiak ini sampai ke samping. Di sini 55, berarti 55 dikali 2 110. Lalu lebar bahu kita ukur dari sini ujung jahitan di sini 45 lebar bahu. Kenapa tidak diukur dari atas seperti ini lebar bahunya? Karena kalau diukur di atas itu kelebaran, jadi kita ukurnya dari bawah ini. Sampai ujung, sampai ke samping 45. Lalu kerung lengan. Kerung lengan kita ukur dari mulai, kita ukur sesuai siku, tidak ukur dari sini. Kenapa? Karena nanti mempermudah untuk membuat pola lengannya. Dari sini, di sini 20, berarti ini kedalaman 40. Kita ukur kedalamannya, siku berarti di sini 21, 42 kedalamannya. Ini 42. Lalu panjang lengan diukur dari ujung bahu sampai panjang lengan. Di sini terdapat panjang lengannya 25. Lalu kerung leher. Diikur keliling lingkar leher. Di sini 45 kerung leher. Lalu lingkar bawah lengan. Di sini kita hitung dari ujung ini sampai sini, di sini 16 cm, berarti 32. Lalu yang selanjutnya mengukur panjang baju.
panjang baju diukur dari bawah ini, bukan yang atas tapi yang bawah, langsung turun panjang baju. Kita ukur yang bawah. Di sini ukuran panjang bajunya 71. Nah, demikian untuk cara mengukur kemeja baju jadi.